Tiki, coba kita lihat ya. Apa sih artikelnya? Ini dia. Tak lagi kebanjiran. Diki Divi, bahagia itu sederhana. Emang dulu rumahnya selalu kebanjiran. Banjiran, banjiran banget. Belum lama sih. Habis kita setahun tuh pindah kontrak di daerah pulau tuh dekat rumah. Banjir itu. Jadi ada cerita lucu. Waktu saya lagi syuting, di tengah-tengah syuting, istri video call. Wah, tunggu nih. Ada apa nih? Dia video call. Kata dia, yang coba angkat deh. Kata dia itu. Pas diangkat, dia lagi main air nih segini nih. Air udah segini. Saya bilang sama dia, emang malam-malam Atlantis buka? diangkat sama dia, zoomnya diangkat. Lah tuh kasur gua itu. Kasur, ubin, air semuanya udah kerendam semua. Kerendam semuanya udah sampai sini. Saking udah pasrahnya jadi bercandaan ya. Bercandaan aja. Iya. Pulang akhirin. Diki kata Ayu, mendingan Depok. Kata dia pindah begitu. Pindah ke Depok gak bakal banjir, tapi mobil gak muat. Tapi sekarang udah gak tinggal di rumah itu dong. Udah enggak, untuk udah pindah. Kontrak juga tapi yang lebih lumayan lah, yang penting kagak air kagak masuk aja. Ngangguk-ngangguk kayak ngerti dia. Dia ngangguk kayak Pak. Lu ngajak kebanjiran. Dari tadi. Tadi banjiran dia ngebahas rumahnya kebanjiran. Dia rumahnya. Iya. Enggak ada yang ngomong saya dia. Tuh, kebanjiran. Kan diperhatiin jangan ngomong. Cari rumah ya, bukan nanya harganya tapi nanya banjir atau enggak. Iya, banjir apa enggak gitu. Udah dua kontrakan yang kita tanya, ini bagus kok katanya, tetangganya juga ramah-ramah katanya. Saya bukan nanya itu Bu, air masuk apa kagak gitu. Ya air masuk kita dapat, bukan air yang lain gitu. Jadi sebelum pindah rumah, istri pernah berdoa. Makanya ini maksudnya berdoa tuh kita harus yang detail. Istri pernah berdoa begini Pak Wendy. Apa? Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya kolam renang, yang siapa aja mau renang boleh, kata dia begitu. Dikasih sama Allah, tetangga berenang semua dari mana berenang itu. Di depan rumah, masuk semuanya anak kecil. Iya. Jadi memang istri lo tuh doanya tuh memang jiwa sosialnya memang sosial ya. Iya, begitu emang. Nah, kayak dengerin. Liatin orang. Kayak orang nyimak, orang ngomong kayak orang nyimak. Gini mukanya gini. Kayak orang nyimak. Kita coba reka adegan yuk ya. Kita coba reka adegan. Jadi Diki dan istrinya Ayu lagi cari rumah. Yeah. Wendy jadi agen properti. Yeah. Aduh. Haji Bolot jadi yang punya rumah. Yeah. Dan meyakinkan kalau rumahnya gak banjir. Yeah. Datang Igun dan Limbat yang protes. Kalau ternyata rumahnya yang dibeli itu kebanjiran. Ayo. Oh, jadi ternyata rumahnya banjir. Yuk. Jangan duduk lagi. Hei, sini, main. Ceritanya Pak Haji nih yang punya kontrakan, yang punya rumah. Ada rumahnya. Master sama Igun. Ada gambar rumahnya dong. Oma, kalau anduknya cuma setengah seksi banget. Terbalik dong, terbalik. Kamera, roll, action. Assalamualaikum. Ben. Assalamualaikum. Ya. Ini orang bisa mikir dulu nggak? Nah. Kemana? Bapak yang punya rumah. Ya, bapak yang punya rumah. Ya, agennya. Ya, agennya saya. Sayang, itu ada agen propertinya. Pak Diki. Iya, betul. Ibu Ayu. Ini istri saya. Ah, terima kasih banyak ini. Ya. Kalian kira berdua katanya mau lihat rumah. Betul. Sudah ada rumahnya memang. Iya, betul. Yang seperti di gambar ini. Oh, huniannya bagus ya? Bagus. Tetangganya juga bersama. Ramah-tamah. Saling membantu ya. Membantu ya. Apalagi yang mau ditanyain. Kalau boleh tahu, siapa yang punya rumah ini sebelumnya? Ini rumahnya, Pak. Rumahnya, Pak. Kan kontrakan. Kontrakan. Sayang. Oh iya. Itu rumah dekil banget. Iya. Ini motonya apa, kamera, kualitas kameranya. Oh, kualitas kameranya. Iya. Aslinya sih warnanya abu-abu ini. Aman. Yang punya rumah ini mana ya? Yang punya rumah mana ya? Punya kontrakan yang punya rumah ini. Pak Haji, ini ada yang mau ngontrak.
kontrakan. Iya, rumahnya Pak Haji. Gimana ini? Pak Haji, ini pasangan muda mereka. Iya. Mereka mau ngontrak rumah. Kami baru nikah. Iya. Mau ngontrak di rumah Pak Haji. Boleh. Ini maksudnya kemarin mau ngapain? Kami baru nikah. Mau ngontrak di rumah Pak Haji. Oh, mau nikah. Kau pulang aja dah. Jangan nyerah, yuk bisa yuk. Dia suka berjalan. Jangan nyerah. Kita dari setengah satu. Kita dari setengah satu, kalau tahu. Lu baru nongol dari setengah satu, gue gak liatin ini. Mas Diki, Mbak Ayu, ya. Pak Haji Bolot ini seneng bercanda. Ini bercanda. Dia mah suka pura-pura Buddha, padahal mah aslinya gak denger. Ini apalagi mau ditanyain. Apakah daerah sini banjir? Banjir gak? Iya mau ngontrak. Pak Haji, dari sini banjir gak? Daerah sini. Kontrakan mah ada. Ada kontrakan? Tapi banjir nggak kira-kira? Ah, Mama, akhirnya datanglah tetangga yang ikutan komplain karena ternyata kontrakan yang mereka tempati banjir. Assalamualaikum. Salam. Bang Agen. Ya. Gimana sih? Saya pakai anduk nggak ada yang muat ini anduk. Itu ada paling jumbo. Rumah saya kebanjiran yang ngontrak sama Bang Agen. Saya tiap hari digigitin sama suami saya. Lagian Bu, kalau habis mandi, kalau Ibu mau ketutup jangan pakai anduk. Tiap malam Bang saya mandi, sampai rematik saya. Saya diserang guys. Anda katanya kalau habis mandi, kalau pakai anduk gak ketutup. Iya. Jangan pakai anduk. Pakai tenda peleton. Komplain dong Pak. Oh banjir. Kau ngerti? Kontak banjiran. Dunia yang aneh.